Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'di wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, kita tidak ingkari sekarang kita mendapati umat kondisinya lemah, terpuruk dan pecah. Ini sepakat, lemah, terpuruk, sepakat. Saking lemahnya di belahan dunia maupun di Indonesia, umat Islam menjadi ajang permainan umat lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad sama Imam Abu Dawud. Yushiku an tada'a alaikumul umam. Hampir-hampir umat lain mempermainkan kalian, mengeroyok kalian. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha, seperti orang royoan makanan dari tempatnya. Syekh Salim Al-Hilali menjelaskan, ini menunjukkan umat Islam itu punya potensi besar tapi terlantar. Potensi alamnya, potensi buminya, potensi SDM-nya. Wa qalu aw min qillatin yawma idzin nahnu ya Rasulullah. Apakah ketika itu jumlah kita sedikit wahai Rasulullah? Qala Rasulullah menjawab, bal antum yawma idzin katsir,
bahkan kalian ketika itu jumlahnya banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail, tapi kualitas banyak itu seperti sampah banjir, seperti buih banjir, kusak. Yang nyata di Indonesia 85% kalah dengan 1-2, bahkan paling banyak 5%. Wala yanzi'annallahu ta'ala min suduri aduwikumul mahabah. Allah akan menarik dari dada-dada musuh kalian perasaan takut kepada kalian. Kenapa tidak ditakutin? Karena enggak punya modal untuk ditakutin, zahir maupun batin. Senjata fisik enggak punya, senjata iman juga enggak ada, lemah. Musuh mana yang takut sama Islam? Umat Islam kalau sekarang kebergantungannya kepada kuburan. Musuh Islam mana yang takut? Kalau sekarang yang menjadi rujukan menentukan berbagai macam masalah kehidupan, dukun alias orang pinter. Wala yaqdhifannallahu ta'ala fi qulubikumul wahna. Allah akan menimpakan ke dalam hati kalian penyakit wahan. Ini inti daripada kelemahan umat Islam. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia, benci mati. Sehingga mereka dengan cinta dunia, benci mati, menyulap dirinya dengan mudah menjadi manusia bayaran. Maju tak gentar membela yang bayar. Semua dinilai serba uang. Semua dinilai serba materi. Ngeri, Pak. Ya, ngeri. Inilah hakikat daripada sabda Rasulullah. Kita renungkan pelan-pelan. Abu Sa'laba Al-Khushani pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa makna firman Allah, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Urusi diri kalian sendiri, tidak akan membahayakan kesesatan orang lain kalau kamu mendapatkan petunjuk. Ini terkesan kita cuek, kita melakukan aksi pembiaran, tidak dakwah, tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Yang penting kita baik, yang penting kita soleh. Ternyata tidak. Apa kata Rasulullah? Balik tamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar. Bahkan kamu harus amar ma'ruf nahi mungkar. Sampai nanti amar ma'ruf nahi mungkar dakwah itu kurang bermanfaat kalau sudah datang zaman 4.
hatta idza ra'aitum suhhan muta'a, sampai kamu melihat kikir yang ditaati. Apa itu kikir, Pak? Antum tahu bedanya antara bakhil dengan suh? Bakhil itu menahan dari miliknya. Ini harta saya, enggak saya kasih ke orang lain. Itu bakhil. Tapi suh menahan hak orang lain. Paham enggak? Antum tahu gambarannya? Uang bansos dikemplang. Uang bantuan musibah ditilep. Itu kan bukan milik siapa? Ditahan. Itu suh. Jadi suh itu lebih parah daripada bakhil. Bakhil itu menahan dari milik saya. Umpamanya saya wajib zakat, enggak bayar zakat, itu bakhil. Tapi saya mendapatkan amanah, uang negara, uang rakyat, uang desa, kemudian saya makan. Ini namanya syuh, menahan dari bukan miliknya. Saya mendapatkan titipan harta yatim piatu, saya makan. Wahawan muttaba'ah, yang kedua, hawa nafsu yang diikutin. Ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, apakah kamu ingin tahu siapa orangnya yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya? Yaitu hawa nafsu diikutin. Yang membuat aturan hawa nafsu, yang menggariskan kehidupan hawa nafsu, bahkan seluruh termasuk masalah agama diatur hawa nafsu, dan pasti hancur. Yang ketiga, wa dunyan mu'sarata, din dunia diutamakan. Sekarang Pak, saya tanya sama antum, di lini kehidupan mana orang bisa ditokohkan tanpa duit? Di lini kehidupan mana orang menonjol tanpa duit? Harta diunggulkan, dunia mu'sarat. Ya. Akhirnya diri salian, orang ditonjolkan, ditokohkan, dijadikan sebagai imam, sebagai tetua, hanya karena duitnya. Sampai di beberapa kampung, syarat untuk menjadi tokoh, entah itu RT, RW, DKM, yang penting punya duit banyak. Nah, yang terakhir, wa i'jabi di ra'yin bi ra'yi, orang akhirnya kagum dengan pendapat sendiri. Jadi kalau sudah masa itu datang empat, sulit sekali kita amar ma'ruf nahi mungkar, karena orang dikuasai gila harta, sehingga kikir bukan hanya dari miliknya, milik orang lain pun dikuasai. Hawa nafsu menjadi ikutan dan tuhannya. Dunia menjadi ditonjolkan. Orang kagum dengan pendapatnya sendiri. Bukan lagi qala Allah, qala Rasul. Bukan lagi petua ulama. Tapi kebanyakan menurut saya. Bahkan kadang-kadang dilindungi oleh sistem suara rakyat, suara Tuhan. Loh, kan selesai. Suara rakyat, suara Tuhan.
enggak usah baca Al-Quran, enggak usah baca hadis, enggak usah ngaji. Mereka sudah menyuarakan suara Tuhan. Oke. Hadirin sekalian, kalau kita membicarakan kenapa umat ini lemah, sepintas dari hadis tersebut kita bisa simpulkan, karena umat Islam sudah banyak meninggalkan agamanya, karena banyak umat Islam yang jahil terhadap agamanya. Dan ini puncak yang akhirnya memberikan banyak efek. Pak, kenapa umat Islam sekarang terjebur ke dalam berbagai macam kesyirikan? Jawabannya, karena bodoh terhadap tauhid. Kuburan dikultuskan, tanahnya disucikan, keris diagungkan. Kenapa hadirin sekalian, umat sekarang ini terjebur ke dalam berbagai macam kekufuran, bahkan gampang murtad, pindah agama? Simple, karena bodoh tentang kaidah-kaidah keimanan, terutama rukun iman yang 6. Kenapa sekarang umat Islam bergelimang kebid'ahan? Karena jahil terhadap sunnah Rasulullah. Dan kenapa umat sekarang gampang sekali melakukan maksiat? Kenapa? Karena dia bodoh tentang keagungan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ujung-ujungnya adalah jahil. Jadi hadirin sekalian, orang bodoh itu bukan hanya sekedar meremehkan. Tolong diperhatikan. Orang bodoh itu bukan hanya sekedar meremehkan. Orang yang sekarang ini jahil terhadap syariat bukan hanya sekedar meremehkan syariat, tetapi yang bahaya, memusuhi syariat. Makanya betul kata Ali bin Abi Thalib, "An-nasu a'da'u ma jahilu wal juhala'u a'da'ul ulama." Orang bodoh itu cenderung memusuhi apa yang tidak diketahui. Orang bodoh itu cenderung musuhnya ulama. Ana kasih contoh yang bukan agama dulu. Banyak penentangan dan permusuhan yang dilakukan orang-orang awam pengendara mobil ketika polisi dulu menerapkan wajib pakai safety belt. Banyak. Wong katanya ini. Kenapa? Karena enggak tahu pentingnya keselamatan. Belum pengalaman apa? Kecelah. Semua manusia itu cenderung memusuhi apa yang tidak diketahui. Ada orang pertama kali naik pesawat masuk bandara, dicek, disuruh begini, marah-marah. Emang apaan? Emang gue teroris? Karena dia tidak tahu pentingnya sekuritas bandara. Begitu juga orang yang bodoh terhadap ajaran dinul Islam, memusuhi agama sendiri. Makanya kenapa sekarang banyak orang memusuhi dakwah tauhid? Kenapa banyak orang yang memusuhi sunnah? Kenapa banyak orang yang memusuhi orang-orang yang melakukan ketaatan? Sumber biangnya adalah apa? Bodoh terhadap dinul Islam. Ini apa ini mas? Airnya benar enggak?
Dan air sungai. Baik. Ana kasih laki satu item. Kenapa banyak orang yang memusuhi jilbab besar? Kenapa banyak orang yang memusuhi jenggot? Kenapa banyak orang yang memusuhi celana cingkrang? Kenapa orang memusuhi dakwah tauhid? Karena jarang ngaji. Simple. Jawabannya apa? Jarang ngaji. Itu. Contohnya apa? Ya contohnya saya dulu. Mana dulu musuhi Wahabi kok? Karena enggak tahu. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, lemahnya umat Islam itu ada dua faktor, faktor individual dan faktor kolektif. Nah, sekarang kita akan bahas faktor individual. Individual masing-masing umat Islam, ini sekarang sebab rincinya ya, tadi secara global bodoh, secara global jahil. Pak, sekarang gini aja deh, saya tanya sama antum. Jujur, ada enggak di antara yang hadir di sini pernah khatam sekali aja belajar tafsir Al-Qur'an dari Alif Lam sampai An-Nas? Coba angkat tangan. Tuh kan? Bagaimana dia itu bisa ngerti mendalam? Ada enggak yang pernah khatam Riyadhus Shalihin? Loh, Masya Allah. Ternyata kitab-kitab yang sederhana, bahkan kitab Riyadhus Shalihin itu dibuat oleh Imam An-Nawawi untuk panduan kelas rumah. Jadi Riyadhus Shalihin itu kitab rumahan. Anak kecil aja tahu gitu loh Pak. Paham gak? Kok melototin gue loh? Itu. Loh, antum sudah segede ini enggak pernah khatam Riyadhus Shalihin. Makanya kalau antum baca Masya Allah, memang kitab harian, kitab rumahan. Artinya bagaimana rumah tangga yang islami itu kebentuk secara islami, nilai-nilai. Dari iman, takwa, sabar, ikhlas, sampai etika-etika, sampai larangan-larangan. Dan Riyadhus Shalihin diakhiri dengan apa? Hadis apa? Oh, menunjukkan enggak baca ya. Akhirnya masuk surga, Masya Allah. Diakhiri oleh Imam An-Nawawi, apa-apa yang disiapkan Allah untuk penghuni surga. Jadi maksudnya Imam An-Nawawi itu menulis buku itu, membuat buku itu supaya muslim rumahan, rumah tangga itu dari imannya, takwanya, sabarnya, etikanya, sampai larangan-larangan agama yang berlaku harian itu ngerti, ujung-ujungnya masuk surga. Itu. Ngerti enggak? Ini gue sampein juga enggak ngerti. Itu. Udah hatam udah. Lihat tuh solihin. Masya Allah. Tuh. Nah. Hadirin sekalian, faktor individual yang pertama, hilangnya makna keimanan secara sahih di dalam hati umat Islam. Iman secara sahih menghadirkan berbagai macam amalan-amalan, Pak. Makanya kalau ada orang yang beriman tidak membuahkan amal, masih diragukan. Karena Allah, Rasul, Allah dan Rasulnya banyak mengkaitkan amal dengan iman. Contoh,
Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu 70 lebih cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tertinggi la ilaha illallah, yang paling rendah apa? Menyingkirkan penghalang dari dalam. Tanda iman seseorang dibuktikan dalam tindakan, ada duri berserakan, ada kaca pecah berserakan, disingkirkan. Tanda orang beriman, gak mungkin parkir sepeda sembarangan tempat, apalagi mobil, apalagi truk. Wong sekarang parkir duri sembarangan tempat aja gak boleh. Mana yang lebih gede, motor sama duri? Mana yang lebih mengganggu, truk sama kaca beling? Loh, hebat. Dan Allah mengkaitkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Seorang tidak akan beriman sampai bisa mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Masya Allah, dahsyat. Jadi orang yang beriman itu memiliki sikap, sifat sosialisasi yang amat mendalam. Bukan hanya sekedar rigor formal, gotong royong yang dimaknai dengan makna semu, yaitu apa? Sumbang menyumbang kondangan, giliran walimah enggak bayar ditagih diplototin. Apa itu sumbangan, Pak? Di sini kalau sumbangan minta balik enggak? Ini bahaya ini. Makanya saya anjurkan, kalau antum mendalami firman Allah, sabda Rasulullah tadi, tidaklah seorang itu beriman sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau antum sekarang kondangan, nyumbang, jangan berpikir balik. Bahkan kalau antum walimah, tulis di dalam apa ini kondangannya, tidak menerima sumbangan dalam bentuk atap apapun. Jangan juga ditulis kecuali uang, kurang ajar ya. Itu podo ya. Ada kita baca sudah kagum duluan, ternyata kecil kecuali uang. Jangan pakai. Karena gini, Pak. Karena sudah menjadi tradisi yang tidak tertulis, kesepakatan yang tidak pernah ada tanda tangan di atas hitam putih, orang kalau nyumbang harus orang ngelanjutin. Orang kalau nyumbang harus, makanya untuk membebaskan tanggungan. Iya, kalau antum bisa mengembalikan, coba yang datang ke tempat antum 3.000. Terus antum habis itu meninggal dunia, atau kalau tidak pindah ke tempat lain, gimana? Uang apa itu namanya? Makanya antum tulis tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Titik-titiknya segede ini. Insya Allah orang datang pun senang, fresh, enggak kepikiran, makan juga jadi lahap. Nah, gitu. Ana mengadakan walimah 2 kali untuk anak saya tulis. Enggak ada dipasang kondangan, enggak boleh. Kotak. Wah, kadang-kadang kotak kondangan itu segede tandu mayit itu, Pak. Masya Allah ya. Subhanallah. Lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Waduh, nyamuknya ya. Waduh, sodako deh, dipacet ya. Makanya gatel semuanya. Wah, ini. Ini nyamuk, ini culasnya di situ, Pak. Ngambil darah enggak bilang-bilang dia. Makanya Allah menghadirkan 5 serangga. Yang nampak sepele di dalam Al-Quran, tapi subhanallah, nyamuk diumpamakan, digunakan Allah perumpamaan orang kafir menikmati dunia tanpa batas dan tanpa aturan etika, kotor corok dan culas, ngambil tanpa izin. Itu harusnya ngomong kan, itu kan itu.
Yang kedua adalah semut, ungkapan makhluk paling gigih kuat dan solidaritasnya tinggi. Dia itu gotong royong pak, nggak pernah minta balik kondangan. Itu semut itu anda melihat, masya Allah. Yang ketiganya adalah apa? Tawon. Perumpamaan makhluk ketika mencari tinggal di tempat yang bersih, makanannya bersih, dan cara lakunya pun memilih laku yang bersih. Makanya tawon itu pak, kalau ada yang kotor masuk ke sarang, itu membuat ratunya itu minggat. Makanya dia sebelum masuk sarang wudhu dulu dia. Itu masuk kepadasan toh. Itu masuk sampai kalah. Itu wudhu. Anehnya mau nonton bola wudhu malahan. Itu yang paling aneh. Oke. Rasulullah juga mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya menghormati tamunya, menghormati tetangganya, mengucapkan yang baik atau diam, intinya iman. Nah ini sekarang gak ada. Jadi orang melakukan aksi semua itu bukan berangkat dari iman. Dia sekarang nyumbang kondangan bukan karena iman. Dia bersosial bukan karena iman. Dia menghormati tetangga bukan karena iman. Akhirnya gampang hilang. Kalau iman, masya Allah. Apa ini? Oh, harusnya tadi mas. Ya nanti aja. Dan nyamuk itu paling seneng gelap. Oke. Selanjutnya diri salian, yang menyebabkan umat Islam itu lemah adalah tadyiku mafhumi al-amali soleh, dipersempitnya makna ibadah dan amal soleh. Ini jadi yang namanya ibadah di kalangan umat Islam itu sekarang cuma tinggal sholat pak. Dalam hal-hal yang ritual sakral yang hanya pada saat-saat tertentu. Contoh ibadah membaca Al-Quran itu pun hanya di 5 tempat. Coba bayangkan. Sumpah jabatan, musabaqah tilawatil Quran, mencari ilmu kebal supaya naik bus enggak bayar, baca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun, 41 kali enggak napas. Ya pasti enggak bayar karena pingsan. Supaya lahiran lancar, baca idza zulzilatil ardu zilzalaha, 4 kali enggak napas. Nah itu. Terus yang keempat untuk kematian. Pak, saya tanya sekarang ketika antum membaca wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin, ini perintah untuk yang hidup apa yang mati? Yang perlu disuruh sholat yang hidup apa yang mati? Loh, kenapa yang dibacain yang mati? Nah yang terakhir hanya untuk alat seremonial, walimahan, pembukaan, baca Al-Quran, mau akad, baca Al-Quran, mau peresmian kandang sapi, baca Al-Quran. Iyalah, iya ora, ngaku sampean. Itu mau meresmikan ruko baru mau dimasukin, baca Al-Quran. Udah. Bahkan ada orang belum pernah seumur-umur khatam Al-Quran di rumah, tapi bisa khatam Quran di kuburan. Malah Al-Quran itu hanya dibuat tanda di beberapa ruangan mal, karena hampir mirip besaran ruangan masjid dengan toilet, tandanya ada kaligrafinya. Oh ini masjid ya mas ya, ini toilet. Itu dong. Ya Allah.
Padahal di dalam surat Yasin yang paling sering dibaca untuk kematian, Allah berfirman apa? Liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, agar memberikan peringatan yang hidup. Dan itu pun menciut, mengkerucut, tinggal Al-Fatihah. Enggak ada yang ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Baqarah. Enggak ada. Bubar. Selanjutnya hadirin sekalian, dipersempit terus. Bahkan hadirin sekalian, Islam pun di Indonesia makin dipersempit. Undang-undang itu pun di pernikahan, di perceraian, warisan, penguburan mayit, sama ngatur masjid. Cuman itu toh. Selanjutnya hadirin sekalian, faktor kelemahan umat Islam lagi adalah tenggelamnya kaum muslimin di dalam syahwat. Ya. Jadi sekarang yang dipikirkan umat Islam itu cuma kepentingan pribadi. Ya. Yang penting rumahnya bagus, gedong makrong-makrong, mobilnya kinyis-kinyis, pakaiannya bagus, sepatunya bagus. Itu yang dipikirkan. 24 jam yang diurus adalah memenuhi syahwat. Enggak pernah bagaimana memikir kemajuan Islam, memikir kemajuan dakwah, mengembangkan masjid. Yang penting apa? Syahwat keturutan. Soal masjid kosong enggak peduli, taklim jalan enggak peduli, dakwah mandek enggak peduli, madrasah kembang kempis enggak peduli, napas gurunya Senin Kemis enggak mau tahu. Sing penting, sementing itu Abdul Butun. Sekarang itu umat Islam. Ya Allah. Inilah yang dikatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi dengan mudah umat Islam itu dibeli, dengan mudah umat Islam itu kalah. Karena apa? Karena sudah tertawan dengan syahwat dan hawa nafsu. Makanya Pak, antum lihat orang pola kerja, apalagi di kota-kota besar, Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, peres keringat, banting tulang. Sabtu, hura-hura. Minggu, kelenger. Senin, keluar lagi. Dan di perusahaan pun dari pagi sampai sore diperes. Sholat pun dikejar-kejar. Ngaji pun, Masya Allah. Saya ngaji bertahun-tahun di perusahaan, gak pernah berhasil. Kebanyakan lembur, ya afan ya ustad. Kurang lembur, ya afan ya ustad. Kurang lembur pulang siang, kebanyakan lembur pulang malam, ngaji ba'da asar lolos terus. Itu antum nih enggak polanya lihat. Jadi manusia itu adanya hari-harinya yang dipikir makan, pakaian, perut, makan, pakaian, perut. Makanya rata-rata lihat doa yang paling terhafal di kalangan kaum muslimin apa? Tiga. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Makan minum teratur sampai akhir tujuannya. Dengan gitu. Bismika Allahumma amutu wa ahya, tidur teratur. Sama Rabbana atina fid dunya hasanah. Suruh berdoa yang panjang-panjang. Lah maaf mas, yang telu iki wis lancar kok. Makanya kerjaannya tiap harinya kerjaan mate, melek, nyekek, nelek, golek. Nah, itu. Mate turu, melek tangi, nyekek makan, nelek golek cari lagi. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, innallaha yubghidu kulla jabariyyin jawad. Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar.
rendah ilmu, ceblok akhlak. Sakhabin bil aswak, suka teriak-teriak di pasar, kenceng suaranya kalau di pasar. Giliran khutbah, masya Allah, baru muqaddimah tidur. Apalagi kadang-kadang khotibnya itu memang menyulap dirinya menjadi pil tidur. Bahkan pernah habis khutbah itu, masya Allah, ada jamaah yang nyalamin khotib, Pak, terima kasih Pak. Oh, khotibnya udah merasa besar hati, masya Allah, khutbah saya berarti bagus ini. Ternyata terima kasih Pak. Anas sebetulnya sudah seminggu ini Kak, Pak, nggak bisa tidur Pak. Setelah dengar khutbah Bapak, masya Allah Pak, orang ngajar loh itu. Nah itu. Jadi inna Allah, akhirnya apa? Jifanin billaili, bangkai pada waktu malam hari. Enggak ada aktivitas tahajud. Wahimarin bin nahar, keledai di siang hari. Yang namanya keledai, pagi yang diusung kurma, siang yang diusung gandum, sore yang diusung apa? Mungkin terigu. Enggak ada ceritanya keledai dengar azan. Apalagi keledai ikut tablik akbar. Dan ada orang yang menyulap dirinya seperti keledai Pak. Gak kenal sholat, gak kenal adzan, gak kenal Allah, gak kenal Rasul, gak kenal akhirat. Subhanallah. Wa alimin bi amri dunia, sangat alim dalam masalah urusan dunia. Soal masalah membicarakan uang, hebat materi, oh ahlinya, peluang ekonomi dahsyat, dan masalah-masalah kaitannya dengan perhitungan duit tidak lewat. Wa jahilin bi amri akhirah, sangat bodoh dalam masalah urusan akhirat. Sampai tanya loh Pak, sholat Jumat itu hari apa? Loh, hebat toh. Pak, sholat Jumat hari apa Pak? Hari Senin Pak, itu Bapak yang khutbah. Itu ada yang masya Allah kunjungan ke pondok pesantren tahfidz, nanya, dek saya akan tanya siapa yang hafalannya terbanyak, saya akan kasih uang. Adik berapa hafalannya? 30 juz, kurang berapa juz lagi dek? Masya Allah. Wis telung bolo cik takon nih lho, kurang pirang juz nih. Iki piye to? Iki kurang 5, yang 5-nya dari Taurat Injil gitu kan gitu. Ya Allah. Nemen Pak, dan anehnya itu enggak mengungkapkan mimik malu, mimik biasa, karena enggak ngerti. Jangan-jangan Quran itu tulisannya dari kanan kiri itu enggak ngerti kok. Dan jenis manusia yang seperti ini banyak Pak. Enggak ngerti, ibarat ding jari wong Jawa tumputule Islam itu enggak ngerti. Syahwat. Nah, selanjutnya di nesalian, di antara yang menyebabkan lemahnya umat Islam adalah adanya sebagian umat Islam, bahkan sebagian besar, memberikan gambaran Islam kepada musuh Islam dengan gambaran yang jelek. Contoh, pernah saya punya tetangga China Mu'alaf. Ketika itu dia gak sholat, gak ini, tapi sering pakai peci putih, tapi katoknya pendek. Di Jakarta, akhirnya saya mau pindah, anaknya, istrinya datang, kemudian dia juga datang. Maknanya, Pak, kenapa Bapak enggak pernah sholat? Muslim, belajar ngaji. Akhirnya tersipu malu-malu, akhirnya mengungkapkan. Pak, terus terang Pak, saya kecewa setelah masuk Islam. Saya itu kan diusir dari keluarga saya gara-gara Islam. Saya berusaha untuk mandiri bisnis sama Pak Haji, ditipu terus Pak Ustadz. Loh kan, ditipu sama Haji, persepsi dia. Lah orang Islamnya khatam aja nipu Pak, apalagi yang belum khatam kan rukun. Kalau sudah Haji Islamnya katanya lulus. Loh yang Islamnya lulus aja begitu Pak, gimana Pak? Akhirnya kita jelaskan. Ada kok
orang Kristen masuk Islam gara-gara ibadah kok nyanyi-nyanyi. Setelah masuk Islam, sholat di masjid ketemu nyanyi juga. Betul. Itu cuman bahasanya beda. Makanya pernah ada dialog supir Kristen sama supir Islam, yang menang supir Kristen. Ya namanya aja dialog kelas supir. Kata supir Kristen, masjid lu melarat, gak ada piano, gak ada gitar, gak ada organ tuh. Gereja gue ada organ, piano, dan gitar. Keren, katanya dia. Itu ngeledek. Emang apaan gedung film apa? Masjid ada piano, ada gitar, ada organ. Ini masjid. Enggak loh, masjid lo enggak ada piano, enggak ada gitar, enggak ada organ. Takut hilang, kotak masjid aja hilang. Loh, menang siapa? Kristen. Loh betul, Pak. Orang sekarang enggak ngeletakin piano di masjid itu bukan karena apa? Paham kalau itu enggak boleh itu. Takut hilang kotak masjid aja bablas rantai segini itu, Pak. Subhan, sampai saya pernah itu nelan ludah enggak habis-habis. Ada masjid kotaknya tahu enggak, Pak? Kotak itu almari besi. Kapok lu maling gitu. Maling kelengerit. Ayo angkatan, ayo. Nek iso itu ceklek gitu. Almari besi itu, Pak. Mungkin ini pengurusnya gemes, gregetan. Kayak kotak ini hilang, kotak kayu hilang, kotak ini hilang, wes. Saiki kayak kotak apa? Wesi. Yo angkatan. Sambokmu, sapamu. Enggak. Itu. Ya Allah. Jadi betul, Pak. Kita mendapati contoh, Mak. Saya ke Hong Kong, itu tas ketinggalan, laptop ketinggalan, masih utuh. Utuh di Korea Selatan, dompet balik masih utuh. Coba di sini, nggak ketinggalan aja hilang. Aduh, apalagi ketinggalan langsung ghanimah, rampasan perang. Alhamdulillah, Mas, boleh rampasan perang. Ayo, saya tantang, Mas. Barang antum yang ketinggalan utuh apa? Ana jamin, potong kuku saya. Cuman satu, ketinggalan mushaf. Nah itu utuh. Antum ketinggalan HP di toilet, hilang. Di masjid aja hilang. Wong ada sampai Masya Allah saking telaten itu maling. Orang bisa nyuri sarung orang yang sedang tidur. Dipelorot pelan-pelan. Itu sobe ini maling yang paling kreatif itu. Masya Allah. Subhanallah, coba antum lihat kebersihan di Eropa. Coba lihat keadilan. Subhanallah, hak tertunaikan. Di sini itulah, ya. Jadi akhirnya orang mendapatkan gambaran Islam dari kaum muslimin rusak. Makanya sekarang coba Jepang mana yang mau masuk Islam? Melihat orang-orang muslim yang kerja di perusahaan-perusahaan Jepang ngelelet males, dibikinin masjid gede ternyata dibuat untuk pengungsian turu. Jepang enggak kesel itu kan, mendingan enggak saya bikinin masjid, malah dibuat pengungsian tidur. Apalagi pas Ramadan. Ya, tidur semua. Udah gitu Jepangnya enggak tahu hadis maudhu, naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Jepang dikasih ini hadis itu, nerima juga dia. Kalau tahu hadis itu dhaif, ente diusir itu. Itu. Lo coba bayangin, Pak. Di China saya ke sana 3 kali. Itu operasi alkohol itu hampir setiap malam, terutama malam Minggu. Itu operasi alkohol di lampu-lampu merah. Itu yang ketangkep, tahu enggak berapa tilangnya? Nyetir mabuk 20 ribu yuan. Itu. Di orang ada sensor. Mangap, mangap. Ketahuan turun. Nah, ketika saat itu giliran saya di belakangnya. Wah. Itu ketika itu saya naik mobil sama Pak Atan, ya, atas pertahanan
dari sholat terawih, Pak Ustadz siap-siap mangap. Loh kenapa Pak? Ada operasi alkohol. Loh memang kok, memang saya dioperasi juga Pak, ya, semua gak peduli. Ternyata pas giliran mobil saya gak dioperasi. Lihat, wow peci Pak Haji ini gak jadi. Karena persepsi dia Islam pasti gak mau alkohol. Tapi coba kalau polisi Cina ke Indonesia, oh ya mau mampu juga ternyata orang Islam juga mabuk. Makanya betul yang dikatakan Allah, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Ya Allah, janganlah jadikan kami sebagai sumber fitnah buat orang kafir. Kemudian yang kelima, banyaknya orang yang hanya mimpi pribadi alias ingin sejahtera sendiri. Jadi sekarang muncul kaum muslimin ingin sejahtera sendiri, bukan sejahtera kolektif. Gak ada sekarang yang memikirkan umat secara kolektif, masing-masing. Yang sekarang ilmu kebanyakan kaum muslimin yang diterapkan SDM, selamatkan diri masing-masing. Itu SDM. Itu giliran sekarang ada masalah, mundur teratur, SDM, selamatkan diri masing-masing, cuci tangan. Ini yang sekarang terjadi. Makanya di salian Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memberikan satu gambaran, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama thalil jasadil wahid idza ishtaka adwan tada'a sa'irul jasadi bis-sahri wal huma. Perumpamaan orang mukmin satu dengan yang lainnya di dalam kecintaannya, saling menyayangi dan perhatian seperti dia satu tubuh. Kalau kita tidak, bahkan tidak mau tahu, malah cenderung temannya sendiri, keluarganya sendiri, saudara seagamanya dikorbankan untuk kepentingan pribadi. Nah, itu yang terjadi sekarang. Nomor 6, adamul ihtimam bit-ta'limi dini. Kenapa umat Islam lemah? Yang menjadi faktor kelemahan umat Islam nomor 6 adalah ketidakseriusan umat Islam di dalam mempelajari agama. Ngaji-ngaji pun hanya ngaji jibing, kadang-kadang setahun cuma 3 kali, pas pada waktu peringatan tok ditambah lagi khutbah, khutbah Jumat pun tidur sampai enggak bisa disimpulkan. Gitu. Wah Pak, Masya Allah khutbahnya imam itu enak Pak, sampai saya enggak bisa menyimpulkan. Gitu. Hadirin sekalian, kalau seandainya ada tablek-tablek pun masih ciping ngaji kuping, belum ada yang rutin tertib pakai kitab. Akhirnya apa? Kesadaran agama dan belajar agama minim. Itu yang membuat umat Islam terpuruk secara pribadi-pribadi. Sekarang permasalahan kolektif. Yang pertama secara kolektif, jauhnya ajaran, dijauhkannya ajaran Islam dari kehidupan dengan cara sistematik, dengan sekuler liberal, dengan istilah sekuler, dengan sendirinya agama ajaran ini dijauhkan dari kehidupan. Kalau bicara masalah ekonomi, jangan ekonomi Islam. Kalau bicara masalah sosial, jangan bawa-bawa Islam. Kalau bicarakan masalah politik, jangan kait-kaitkan dengan Islam. Itu yang terjadi. Nomor 2, biar cepat selesai, munculnya ya, munculnya berbagai macam kotak-kotak umat. Sekarang hadirin sekalian, umat ini terkotak-kotak dengan berbagai macam bentuk. Jadi keseriusan umat berkumpul sekarang bukan perkumpulan islami seperti jihad, kumpul di medan perang untuk melawan musuh, seperti di sholat Jumat untuk mendengarkan khutbah. Tapi sekarang perkumpulan itu sudah dipalingkan dari Islam. Perkumpulan mancing Indonesia. Itu mancing.
perkumpulan baik ini sepeda. Oh, sepeda itu pun macam-macam mereknya. Belum mobil, perkumpulan-perkumpulan yang banyak akhirnya secara zahir menjauhkan, kalau tidak minimal tidak ada rambu-rambu dan bumbu-bumbu Islam. Makanya di sini saya sarankan ya, siapa yang hobi mancing ini dengarkan hadis Rasulullah. Man sakana al-badiyata jafa, siapa yang tinggal di pedalaman kolot. Wa man ittaba'a as-sayda ghafal, siapa yang suka mancing atau berburu lalai. Wa man waqafa abwaab as-sultan uftutin, siapa yang mendatangi pintu-pintu para pemimpin akan terfitnah. Makanya antum kalau memang itu profesi silahkan, memang hasilnya antum jual nelayan. Tapi kalau hobi mancing, saya tanya, seandainya antum ketika mancing terus mati, status mati antum apa? Husnul khotimah? Lada. Kadang mancing 3 jam dapat cuman kotok telu. Loh, rugi enggak? Antum masya Allah ya, maaf, kalah sama Jepang pak. Jepang itu mancing di Toyota, setiap satu sekian menit keluar satu Innova. Antum 3 jam keluar satu telek. Rung, makanya kaya mereka. Enggak ada buang-buang waktu, buang-buang ini. Kadang-kadang masya Allah lebih khusyuk daripada sholat tahajud. Padahal nikmatnya mancing itu cuma satu, tahu enggak pak? Digeret ikan, bukan dapat ikan. Makanya sering saya katakan mancing itu hobi laki-laki konslet. Kenapa tidak? Ditawari ketemu ikan apa istri dipilih. Nah, konslet enggak? Konslet. Pokoknya gini pak, penting antum menegaskan status mati antum, bukan hanya status hidup. Banyak orang yang sekarang ini lebih mengutamakan status hidup. Saya jadi apa, bangga dengan jadi ini, tapi status mati tidak pernah diperhatikan. Dan kegiatan hidup antum tolong perhatikan, kalau saya seandainya mati statusnya apa. Perang jihad syahid, baca Quran masya Allah mati ya, ngaji mati, ceramah jangan dulu. Sekarang antum touring mati, kejebur curang, ayo statusnya apa? Ayo, itu penting. Mancing masya Allah, selingkuh apalagi, judi masya Allah, ada yang judi mati, banting kartu as saking kencengnya karena semalam nggak dapat. Alhamdulillah ini dengan itu, tapi enggak ada orang judi baca alhamdulillah itu, enggak ada. Apalagi habis judi baca kafaratul majlis itu, enggak ada. Nah, termasuk yang membuat umat Islam ini terpuruk kalah, bangga dengan kebesaran masa lalu. Contoh aja bangsa Indonesia ini kan kebanggaannya dilupakan dengan Gajah Mada yang buruk. Tapi sekarang bagaimana kita? Umat Islam dulu zaman Rasulullah, sekarang kita bagaimana? Terpinggirkan dan terisolir. Sehingga inilah yang membuat umat Islam itu akhirnya terpuruk. Yang selanjutnya nomor 4 adalah al-ihmal fistismari amillah, kurang bisa mengelola kekayaannya. Yang ngeri pak, memang ini diset oleh musuh-musuh ekonomi penjajah. Umat Islam itu dibikin lemah dengan cara apa? Dua, punya barang enggak bisa mengelola, bisa mengelola enggak ada barangnya. Ada barang, banyak bahan kita, tapi pabriknya di mana? Atau pabriknya di Indonesia, barangnya enggak ada di Indonesia. Selalu begitu, supaya apa? Terus bisa dikuasai. Makanya kemakmuran itu punya barang bisa ngelola, bisa ngelola punya barang. Coba sekarang kita gaplek banyak,
sebagai bahan untuk bikin apa? Kulit kapsul. Tapi kulit kapsul dibikin di mana? Di luar negeri. Dan seterusnya. Saya kira itu nomor 5, as-salbiyah fi muwajahatil inhirafat, pasif di dalam menanggapi berbagai macam kemungkaran. Sekarang ini kita dapatin umat Islam itu pasif, ada pelacuran cuek, bahkan ada perampokan di depan mata, Pak, nonton. Iya, sekarang ini muncul umat secara kolektif pasif terhadap kemungkaran. Kesyirikan di depan mata, perjudian di depan mata, pasif. Kenapa? Karena lemahnya orang-orang baik, kuatnya orang-orang apa? Jahil. Karena ada suatu kaidah, idza qallal munkir kasural munkar. Kalau yang mengingkari kemungkaran sedikit akan memperbanyak, akan banyak kemungkaran. Dan wa idza kasural munkir, kalau yang mengingkari banyak, qallal munkar, sedikit kemungkaran. Nomor 6. Zulmul wulah wa samtur ra'iyah. Munculnya banyak penguasa yang zalim, yang buruk, yang rusak. Bukan hanya itu aja. Ya. Pemimpinnya, penguasanya zalim, ulama'nya ulama fitnah, dai-nya dai sesat, dan kemudian orang-orang cinta terhadap materi di mana-mana, udah lengkap, udah. Wong sekarang dukun aja jadi tokoh agama, karena itu tadi, karena semu. Nomor 7, pertikaian antar kekuatan politik di semua negara Islam hampir ya pecah-pecah, dan juga di sana ada juga pertikaian madhab, antar madhab gap, antar kekuatan politik gap, bahkan tarik menarik. Dari sinilah akhirnya umat Islam itu lemah, tidak berdaya. Dan yang juga termasuk melemahkan umat Islam adalah sudah hilangnya tarbiyah Islamiyah di dalam masing-masing rumah tangga. Sekarang rumah tangga kaum muslimin banyak dididik, dibesarkan dengan apa? Dengan tarbiyah sekuler, tarbiyah liberal. Bahkan yang ngajari mempola pendidikan di dalam rumah itu televisi. Banyak orang yang berguru dengan sinetron, banyak orang yang berguru dengan acara televisi, bukan lagi kepada Islam, bukan lagi kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini juga membuat umat Islam itu lemah. Cukup? Insyaallah, saya kira tidak perlu dibuka tanya jawab, karena tidak ada pertanyaan maka tidak perlu dijawab. Gimana? Setuju ya? Ya? Ya, pada setuju, menunjukkan diem kan setuju. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali di kesempatan lain. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.